Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini saya mau membuat ceker mercon. Tonton terus ya videonya sampai habis. Jangan lupa di akhir video like, komen, dan subscribe, dan tekan tanda lonceng biar tahu update video terbaru saya. Bahan untuk ceker mercon yaitu 1/4 ceker yang sudah direbus, 3 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam, dan 150 ml santan dan air mineral secukupnya. Bumbu halus ceker mercon. 10 buah cabai rawit. Kalau kurang pedas bisa ditambah sesuai selera, dan 1 ruas jari kunyit, 1 siung bawang putih, 4 siung bawang merah. Garam, penyedap rasa, dan gula merah secukupnya. Haluskan semua bumbu hingga halus. Siapkan 3 sendok makan minyak untuk menumis bumbu. Tunggu minyak hingga panas atau mendidih, baru masukin bumbu dan tumis bumbu hingga harum. Jangan lupa masukkan daun jeruk dan daun salam. Jika sudah harum, tambahkan air secukupnya. Masukkan ceker ke dalam tumisan bumbu. Aduk-aduk agar bumbunya merata. Tambahkan penyedap rasa dan gula merah. Masukkan santan dan aduk-aduk hingga meresap dan kering. Jangan lupa cek rasa sudah sesuai selera apa belum. Ceker mercon sudah siap untuk dinikmati. Mudah kan teman-teman cara pembuatannya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan tekan tanda lonceng biar tahu update video terbaru saya. Terima kasih.